Luar biasa. Di bagian sini sudah mulai matang. Matang kah mastang? Getaran mistis mulai terasa. Aduh, ini mulai. Angel. Jadi kita akan camping di satu hutan ya, di pinggir sungai. Itu dia pesertanya, peserta jambore nasional. Lihat, ini ada jangkrik, jangkrik bos. Jangkrik, jangkrik bos. Yang penting konten bos. Sangat lebat. Mandre, mandre. Kepin, motormu mana? Tidak bawa motor. Cucu minta digayamu. Situ kuy. Tidak, balik sini kopi. Itu meja yang sepindah di situ. Oh, atau balik belangki, bos. Kalau belakang. Gini. Cucu, cucu. Sepindah itu meja di situ. Iya, mungkin kita cari foto yang bagus ini. Maka, rekam itu. Mau izin. Sekarang kita mau cari lagi udang dengan alat canggih ini, menggunakan baterai. Jadi bukan hanya motor listrik ya, sekarang kita punya alat tangkap ikan yang bisa di-charge. Iya, dekat kampung. Takut jadi berani. Lihat janda, lihat janda kaya perawan. Hati takut janji cinta. Ya, insan biasa. Nah, panjang di diamnya ini, pendek sekali ini. Ya. Kapan sudah siap dipasang? Akan menyelam ini ke dasar laut. Nah, ini caranya, jadi ada aliran setrum. Lalu yang udang-udang yang kena setrum masuk ke jaring. Ini orang penting juga nih yang menyorot. Kita udah kawan, dia sengat tuh. Wah, walaupun malam hari dengan bantuan cahaya, karena bening ya.
Jadi bisa terlihat ikan-ikan dan udang. Ikan kah itu? Wow, setelah mendapatkan banyak udang dan ikan. Ada batu besar. Ikan arwana kah apa? Kita ambil dia udangnya. Udangnya di sini sama sama. Burunang apa? Lapor tiga ular ditemukan. Ikannya unik-unik. Ikan apa ini? Ada ininya ya? Ada apa namanya? Ini yang untuk melengket di batu ini. Oh. Jadi dia itu biar mati, ini masih melengket di batu ini. Sejenis kayak gabus. Ngisap kan? Dia meoso namanya. Kok tawa? Peter Bakat bahasa Indonesia itu kita dapat ikan banyak semua udang hasil jackpot. Kok jackpot? Dari princess dapat dari sungai. Banyak sekali nih. Tadi sore kan kita dihancurkan princess. Sekarang dihancurkan dari sungai. Itu Mas. Iya, Wani. Itu. Kampulang. Kampulang. Yang biar saja korek bilang. Terus siapa korek ini? Bisa. Sudah itu pandering tanam pericuci kan? Kita saya masa saya. Apa itu? Itu anu ya? Mari. Iya, pericuci itu. Mari. Itu anu kupakai. Apa itu? Nih. Kamu tuh. Ya. Daunnya ini lombok. Bes. Jangan dia ada. Sama kepacu. Tepung walau yang rusak. Di bagian sini sudah mulai matang. Matang kah mastang? Oh, yang ketidur Dinda. Berapa ribu subscriber baru bisa dapat hasil itu? Subscriber 1000. Luar biasa. Tonda saja tonda. Barusan tadi sore kita sudah dapat tonda, tonda. Tonda saja semua tonda. Siapa namanya itu? Polita. Mau di pandi udah telepon Kak. Polita. Kalau dilarangi kita itu. Kena itu pasti lagi. Kalau dilarangi kita yang keluar toh? Jadi kita udah telepon Kak borong di Marsan. Sudah kita kesibukan sih. Asal di dalam kita sedikit tadi keluar aja. Cinta dulu deh. Aman kan. Dan aku juga tahu semua yang mau itu. Malah udah. Gak bilang bisa. Gak sudah nih. Anak-anak apa ya? Oh ada mungkin jangan. Sudah matang. Mari kita santap. Santap itu cilik bu. Saya kebagian ikan sidat. Sidat remaja. Belum haid itu pak. Ini bisa ada saya cari lagi sidat satu mana? Udah satu aja. Udah ya di pemutung kau ambil situ supaya cepat dingin. Tengah matang. Oke, nah ini apa nih? Udang. Wih besar sekali ya. Udang jalang. Jadi saya tidak mau keluar keluar dari takut. Harus terus balur dengan robe. Ini kehidupan primitif kami pak. Kira-kira kamu. 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 Kamu
berapa datang di sini? Jam 9.